Selamat sore guys, bertemu lagi dengan saya teman Ivo untuk mengenai suasana penyeberangan Pelabuhan Merak, yaitu proses muat-muat dari kapal Trimas Fadila ya teman-teman. Kalau untuk cuaca arusnya, gelombangnya terpantau tenang teman-teman. Itu guys, di belakang saya ada truk tambang keluaran baru ya, mau dikirim ke Palembang. Truk tambang keluaran baru teman, warna abu-abu ya. Menaiki kapal Trimas Fadila menuju Pulau Sumatera ya, mau tujuannya ke Palembang ya. Terlebih ini truk tambang ini keluaran baru, ada 5 unit ya. Kita review teman-teman. Apa nama YouTube-nya? Ahmad Sanusi aja. Nama apa? Ahmad Sanusi aja. Hati-hati bang, pelan-pelan. Ini keluaran baru ya teman-teman ya, unit truk tambang. Waduh guys, kenapa nih guys? Ini kurang lebih truk tambang ini ada 5 unit kendaraan ya, yaitu buatan terbaru temen. Ada 5 rombongan unit. Oh, dikirim ke Palembang ya. Ambillah guys, sudah masuk ya. Yang barusan masuk sudah 2 kendaraan truk tambang ya temen ya. Yang ini truk pendiesel. Jadi guys, ini yang 3 ya di samping saya ini ya. Mantap guys, truk tambang keluaran baru ya. Jos. Yang sudah masuk 3 unit ya teman-teman ya, truk tambang keluaran baru. Ini bus Putra Remaja. Barusan 3 unit ya teman ya, truk tambang keluaran baru mau dikirim ke Palembang, Pulau Sumatera. Ya pertama dari sini ya, naik kapal Trimas Fadila dari Pelabuhan Merak, Banten di Selat Sunda teman. Kalau untuk bongkaran sudah selesai teman, sekarang proses muat-muat kendaraan ya. Kalau di sore hari ini anginnya sepoi-sepoi guys. Kalau di atas langitnya terpantau agak-agak mendung. Nanti guys ya, proses parkir-parkir kendaraan dulu ya di dalam kapal Trimas Fadila guys. Anginnya guys sepoi-sepoi, sejuk ya di sore hari ini. Di samping saya ada truk pendiesel muatan ayam ya. Sama juga guys, di belakang saya ada truk pendiesel ya, truk kecil. Hati-hati bang, pelan-pelan, jangan buru-buru. Kalau untuk di belakang tiga untuk kendaraan terpantau cukup lumayan lancar ya teman-teman, tapi tidak terjadi macet ya, lancar-lancar aja teman-teman untuk kendaraannya di area belakang tiga untuk kendaraan guys.
Oke, di belakang saya sama juga ya ada apa pertambang tuh, tapi pendiesel dulu ya yang pertama naik. Oke guys, ada truk tambang keluaran baru ya, menaiki kapal Trimas Fadila menuju Pulau Sumatera, dikirim ke Palembang kata driver supir tambang ya. Hati-hati bang, pelan-pelan, jangan buru-buru. Ini yang keempat ya teman ya. Uy, sauh. Tambang guys, keluaran baru. Udah ya teman-teman ya, sekian dari saya ya, cukup. Untuk proses memet sudah selesai ya. Bertemu lagi teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup best.